Viral jukir liar ribut saat ditegur akses perumahan jadi lahan parkir, rusak gembok dan portal. Jangan teriak. Kan saya udah buka pagar. Iya, jangan teriak. Buka kuping. Jangan keluar. Baru-baru ini beredar sebuah video viral yang memperlihatkan juru parkir atau jukir liar adu mulut dengan salah satu pengendara mobil di Bekasi. Diduga kejadian tersebut lantaran pengendara mobil merasa kesal kepada jukir liar lantaran mengganggu jalan area perumahan. Cekcok antara tukang jukir liar dan pengendara mobil direkam dan diunggah oleh akun Instagram @momentsos dan diunggah pada 6 Mei 2024. Terlihat pada video yang beredar sang pengendara mobil yang merasa terganggu akibat adanya parkir ilegal yang menghalangi jalannya. Nampaknya pengendara mobil merasa kesal dan memberikan klakson kepada jukir liar yang meletakkan kendaraan di jalan perumahan. Namun tukang parkir merasa tak terima lantaran pengendara dianggap ngegas dan berteriak sambil marah-marah. Sebagaimana diketahui, akhirnya pengendara mobil mengungkapkan kronologi yang awalnya ialah tukang parkir menaruh kendaraan di depan rumah milik pengendara. Adapun pemilik rumah tersebut berada di Jalan Belimbing Raya, samping Pasar Ampera Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Diketahui jukir ilegal juga sering merusak gembok dan portal yang berkali-kali dirusak hingga lebih dari 6 kali. Portal juga dirusak dan tulisannya juga dicopot dan diletakkan di pagar rumah pengendara. Adapun kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 2019. Walaupun pernah ditemui Babinkan Timas, tapi para tukang parkir ilegal tersebut terus mengulangi aksinya keesokan harinya.